selama ini mereka ini hanya garap, garap tanahnya ya ketika dan punya mereka sendiri. Cuma di situ kan ada ketidakpastian. Ini yang mereka harapkan pusat mereka bisa berjalan sendiri. Gratis, tapi mereka dikit pertanian mereka sehingga pada saatnya mereka saya rasa itu satu perguruan yang wajar dan sangat sportif. Silakan mereka usahakan, terus mereka cicil dengan ada kepastian dari mereka bagi anak mereka juga ke depan kalau mereka punya tanah yang mereka bisa usahakan itu kebaikan rumah mereka Partai Perindo saat ini belum punya kursi di Dewan. Kalau nanti kita sudah punya kursi, kita akan perjuangkan hal seperti itu. Indonesia itu kalau mau maju, kita perjuangkan kesejahteraan masyarakat yang lemah banget. Sehingga kelompok baru yang produktif ini munculan. Bisa ini membangun daerahnya, bisa ini